Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wasyir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah syukur kepada Allah Subhanahu taala karena malam ini kita dapat sambung semula perbincangan kita dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman. Di mana dalam kuliah 2 minggu yang lepas kita telah baca sehingga ayat 40 ni surah Al-Isra, iaitulah surah yang ke-17 juzuk yang ke-15, yang mana dalam perbincangan yang lalu Allah SWT menyebut kepada kita bagaimana seluruh makhluk yang ada di langit dan juga di bumi ini bertasbih memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita manusia yang tidak faham, tidak dengar dan tidak tahu ucapan tasbih yang apa ni yang dilakukan oleh segala makhluk yang ada. Maknanya semua makhluk. Sebab dalam ayat tu dia kata wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada segala sesuatu kecuali mereka itu bertasbih, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab tu kita pun digalakkan untuk bertasbih. Antaranya Nabi ajar lepas mayat kita disuruh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali. Dan dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi capus semua jadi 100 kali. Dan dalam satu riwayat itu waktu anaknya Fatimah pergi jumpa dengan Nabi dan minta supaya diberi seorang khadam ataupun orang gaji kepada dia. Karena dia kata penat. Dia kerja rumah dia penat. Banyak sangat kena buat dengan dia sendiri buat kerja. Ngisar, gandung, nyipir rumah ke apa semua. Jadi kata kalau ada khadam, khad lebih di bawah Nabi itu, minta lah untuk jadi pekerja ataupun duduk rumah dia. Lalu Nabi tanya, mana nak? Dia tanya Fatimah ni, aku bui khadam sebagaimana kamu minta ataupun aku ajar satu amalan. Kamu baca amalan ni, Tuhan akan pulihkan segala kelemahan, keletihan dan juga Tuhan bui kekuatan kepada kamu untuk melaksanakan tugas hari-hari. Jadi Fatimah ni pilih amalan. Dia tidak pilih khadam. Ini hebat anak Nabi. Kalau kita soh nak pilih orang gaji kan, boleh suruh basukai, boleh nyipir rumah ke apa. Tapi Fatimah kata dia minta amalan. Lalu Nabi ajar kepada Fatimah ini, dia kata malam-malam sebelum kamu tidur, hendaklah kamu bertasbih kepada Allah 33 kali, iaitu subhanallah. Kemudian bertahmid kepada Allah 33 kali, iaitu alhamdulillah. Dan bertakbir 34 kali. Mana subhanallah 33, alhamdulillah 33 dan Allahu akbar 34. Jadi capur semua tu jadi 100. Jadi Nabi kata hak ni lebih daripada segala isi langit dan bumi kuajar padamu. Jadi sejak pada tu Fatimah amal malam-malam. Dan Tuhan bui kepada dia ni pulih kekuatan dia, hak letih sehari-hari tu dia pulih balik kekuatan dan dipermudahkan urusan hidup dia. Jadi ni kita boleh amal lah. Kita boleh amal. Kalau kita jenis kerja berat ke ataupun penat ke apa semua, belum tidur tu amal. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 34. InsyaAllah kalau amal ni, Tuhan beri kebaikan yang banyak. Selain pada boleh pahala, ialah boleh apa yang kita hajati dalam kehidupan di dunia ni. Itu antara kelebihan. Dan kita tengok juga ada ulama sebut antara sebab kenapa Nabi Yunus AS ini diselamatkan daripada perut ikan nun ialah kerana berkat tasbih dia. Kita tahu cerita Nabi Yunus bila dia wayak kepada kaum dia, kalau kamu ni tak berimek dengan aku, Tuhan bagi tempoh 3 hari. Dalam masa 3 hari ni kalau tak berimek, azab akan turun. Jadi bila sampai masa tu, baru hari yang pertama. Baru hari yang pertama ni kaum dia berasa lagu lain dah. Berasa lagu lain. Nabi Yunus ni
dia tak ada tunggu cukup 3 hari, dia tobik. Kalau bahasa kita larilah daripada kapung tu, sebab dia bimbang takut turun azab dengan dia kena. Jadi dia bawa diri cepat-cepat. Jadi orang kaum dia ni bila masuk hari yang ketiga, ada dulu kita bincang dah dalam surah Al-A'raf tak silap saya tu, pada waktu itu mula-mula dia rasa jadi pelik, tubuh dia ni berubah. Berubah warna ni, daripada kalau kita kata putih tiba-tiba jadi nak kuning gitu. Lepas pada tu dia muka pun jadi lagu lain. Masuk hari yang ketiga komplek. Dari mereka ni teringat amarah yang dibuat oleh Nabi Yunus alaihissalam, akhirnya pakak cari Nabi Yunus. Nak taubat ni. Pasal nampak dah tanda-tanda dalam masa 3 hari. Tapi cari-cari Nabi Yunus tak ada. Nabi Yunus hilang daripada kampung. Dan mereka ni teriak tangis minta ampun dengan Tuhan. Dan dari riwayat disebut Tuhan selamatkan mereka ni daripada azab. Jadi antara satu-satunya kaum yang diselamatkan daripada azab ni ialah umat Nabi Yunus alaihissalam. Jadi oleh kerana Nabi Yunus ni bawa diri dulu awal, maka kata ulama sebagai hukumnya lah, kalau kita guna bahasa mudah, hukumnya Tuhan kepada dia kerana tinggal kaum dia awal, dia ni bawa diri naik jemerai laut. Mengeduk kapal tu datang tabomi tu, dia bimbel lagi naik kapal. Naik kapal tu takdir Tuhan. Kapal tu dilanda oleh gelombang besar. Mari gelombang besar nak tergelar kapal tu. Jadi nakhoda kapal ataupun kita bila ni panggil kapten. Nakhoda kapal ni arah supaya buai semua barang-barang yang berat. Yang ada tu barang-barang yang muat atas kapal tu, sebab kapal tu sarat lah. Nak tergelar. Buai-buai-buai tak jadi juga. Tak jadi juga. Akhirnya nakhoda kata kita kena buai orang. Nak sorak ngi kapal ni. Dah habis habis buat tu bik. Jadi oranglah kena buai penumpang. Jadi nak buai penumpang muka ramah kan. Nak tahu siapa. Akhir buat ngundi. Dia cabut undi. Buat kita kan main jamai budak-budak kan, buat lidi pendek, lidi panjang apa. Jadi undi tu bik nama Nabi Yunus. Yunus bin Matta. Tu bik nama dia. Jadi puak-puak atas kapal tu tak tergamuklah. Muka dia tahu Nabi Yunus ni orang baik. Orang jauh. Nak tahu tokek tergamuk, nak tahu dari laut. Ngundi pula. Ngundi pula, tubik nama dia pula. Tubik nama dia. Sampai 3 kali tubik nama dia. Tak tahu tak tubik nama orang lain. Ini takdir Tuhan. Jadi tak tahu nak buat ke mana akhirnya. Demo kata terpaksa lah. Tahu. Dan dia pun terima lah. Mungkin 3 kali dah dia tengok. Akhir dicampuk. Nabi Yunus ni dicampuk ke laut. Campuk ke laut tu lah. Apa ni gelombang besar, ribut tu berhenti tiba-tiba. Dan dia ni bila campur ke laut, mari ikan besar. Kalau kita ikan pau, kita Melayu kata ikan pau. Mari ikan, dia panggil ikan nun. Kalau kita tapi ikan pau lah. Al-hut, kalau setengah tu sebut al-hut. Apa ni? Dia ngangur mulut, pakai telah lah. Pakai telah, nyelah dari laut. Jadi bila telah tu hukumnya tu. Jadi Nabi Yunus ni tidak mati. Duduk dalam-dalam perut ni pun tidak mati. Duduk dalam perut tu, jadi bila dia kena telah, dia kena tahu laut, dia telah, dia perasa, aku ni Tuhan hukum. Tuhan hukum aku ni kerana tinggal kaum aku ni sebelum habis tempuh. Jadi Tuhan hukum dia dengan tahu dalam laut, dan ditelah oleh ikan. Maka duduk dalam laut tu, dia tak tahu nak buat apa, akhir berzikir. Zikir dia kita panggil tasbih Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi ulama kata kerana berkat tasbih. Nak royak kelebihan tasbih. Berkat la ilaha illa anta subhanaka. Tu tasbih duduk situ. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akhirnya tu lepas dia. Tapi nak lepas tu bukan lepas lalu. Kalau kita sebut takak seminggu pada kata. Jadi ikan ni pun tak boleh duduk. Duduk telan nak kawin tak mati. Duduk dalam perut ni. Jadi ikan ni pun salah apa kalau gitu kan. Duduk buat anak perut. Ikan ni. Duduk buat anak perut. Aku tak nak buat. Gi tepi patah kehek. Kehek tubik. Buat kehek tubik. Muka dia ada benda ni duduk dalam perut ni. Tapi tak nak buat ni kehek tubik. Kehek tubik tu lah. Nabi Yunus ni terdampar di pantai. Sehingga akhirnya tak boleh nak bangun. Letih lah dia ni. Muka banyak hari tak makan, tak minum. Duduk situ, dari sebut tu, dalam Quran kata, dia ni berzikir pada Tuhan fi zulumatin salas, dalam 3 kegelapan, iaitu kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan malam. Dia panggil zulumatin salas, 3 lapis gelap.
Pertama gelak perut ikan. Engkau duduk dari patak perut ni gelak kelemak. Tak ada lapu, tak ada gapo. Eh, lepas tu kegelapan malas. Kegelapan malas sebab malas ke? Malas duk malas duk jalan dalam air itu tak timbuk. Lepas tu kegelapan laut. Sebab laut ni bawah ni dia gelap. Sebab tu orang nyelai, kalau nyelai lah ke bawah ni bawa lapu. Bawa lapu. Kau dalam kau gelap. Kau dalam kau gelap. Dan laut ni ada tempat-tempat yang orang tak boleh nyelai. Memang manusia tak mampu menyelai. Tuhan buat. Kalau kita baca dalam buku sains tu, ada kawasan-kawasan dan ada kedalaman yang manusia tak boleh turun. Kalau turun juga, mati. Tekanan dia terlalu padat. Tekanan itu kuat dah. Boleh menyebabkan habis tubuh kita ni. Jadi patah getah mati dengan gitu. Kenderaan pun tak boleh masuk. Kalau katalah buat gapo, kapal selai atau gapo, dia ada tempat yang kapal selai pun tak boleh turun. Ada tempat dia boleh turun. Tapi ada kedalaman. Tapi saya tak ingat nama tu disebut. Ada beberapa kawasan dalam laut dunia ni yang mana tak boleh turun situ. Kalau boleh turun dalam cerita Aquaman. Aquaman lah kalau boleh turun. Pasal dia raja laut. Dia raja laut. Jadi tu nak cerita. Jadi berkat tasbih. Jadi kata ulama dalam hadis dalam Quran tersebut faula falaula kana minal musabbihin lalabisa fi batnil hud ila yaumiddin. Kalaulah tidak kerana dia bertasbih, memuji-muji Allah SWT dan mengakui kesilapan dia, lalabisa fi batnil hud, tentulah dia akan kekal pah bila-bila. Maksudnya mati dalam perut ikan tu. Tapi kerana berkat tasbih dia tu, akhirnya dia diselamatkan dan dibawa naik ke darat. Nak ayat kelebihan, keistimewaan tasbih ini. Tasbih. Jadi kita pun kalau boleh tak usah tinggal lah. Tasbih-tasbih saya dah sebut sebahagian tu pada kuliah yang lalu. Ini tak sebagai tambahan. Jadi seluruh makhluk yang ada atas muka bumi ini, Tuhan kata, yusabbihu bihamdihi. Sentiasa bertasbih, memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita saja yang tidak tahu. Kemudian ayat tu seterusnya Tuhan kata bila kamu baca Quran, wahai Muhammad, Tuhan tutup ataupun jadi dinding antara kamu ni dengan makhluk-makhluk ataupun dengan orang-orang yang kafir. Itu lebih kurang isu yang kita bincang. Malam ni kita sambung perbincangan kita dari ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-47 ni yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu a'lamu bima yastami'una bih. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran semasa mereka mendengar bacaanmu wahai Muhammad, dan semasa mereka berbisik-bisik, iaitu ketika orang yang zalim itu berkata, kamu tidak menurut melainkan seorang yang disihir. Dalam ayat ni kalau kita baca dalam tafsir, baca dalam secara, beberapa pemimpin Quraisy pada waktu itu, dia pergi dengar Nabi baca Quran malas-malas, senyap-senyap. Termasuklah Abu Sufyan. Abu Sufyan, dia malas sebab Nabi ni, dia bila malas saja lebih kurang dalam pukul 3 pagi, dia akan bangun bersemayat tahajud. Dan semayat tahajud ni dia baca Quran, dan sedap baca Nabi ni. Suara dia sedap, baca dia sedap, dan ayat tu sendiri, muka ayat, ayat tu sedap. Ayat sastra, ayat Quran ni kalau orang tak tahu orang kata sastra. Jadi orang Arab ni terutamanya pemimpin pada waktu dia pergi pakat pergi dengar. Dengar galik dalam gelak. Dia tak berimeh dengan Nabi, tapi dia terpesona. Sebab Quran kita tengok dalam kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam kerana dengar Quran. Bila dia cari adik dia tu, dia tahu adik dia ni masuk Islam dengan suami dia. Jadi dia pergi cari. Pergi cari itu dia katok adik dia ni. Dia pukul, disebut dalam buku dalam kitab tu dipukul. Pukul dengan tangan sampai darah. Darah adik dia. Bila darah tu baru dia terkanjar. Dia terkanjar baru dia khabar adik dia darah. Lalu dia mitok nak tengok. Muka adik dia ni tulis. Sebahagian ayat tu dia tulis. Dan dia nak tengok. Adik dia kata mung tak leh, cemar. Kamu ni najis. Sebab orang musyriki ni dalam Quran sebut innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik ni di segi hukumnya najis. Makna dia ni tidak suci. Maksud najis tu tidak suci. Tidak suci. Jadi mu tak boleh pergi Quran. Kalau mu nak juga adik datang pergi mandi dulu. Mandi dulu cuci tubuhmu baru boleh pergi. Umar pergi mandi. Bila dia mandi tu mari dia pergi Quran.
Kau tulis ya, bukan Quran penuh. Supaya kita niat ke masa tu Quran pun baru tu sebahagia. Jadi katanya dalam riwayat tu, dalam sirah, betul ayat tu ialah surah Taha. Iaitu ayat berbunyi, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmani ala al-arshis istawa. Turun, baca-baca tu. Jadi bila baca tu, tu jadi lembut hati dia. Sebab ayat tu memang ayat ayat hebat. Al-Quran ni kalau kita tidak kait dengan wahyu, dia macam bahasa sastra. Apa kita baca buku sastra lah, tulisan-tulisan yang sastra tu sedap. Jadi Taha, Tuhan kata, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran ni kepada kamu untuk menyusahkan ataupun menyempitkan hati kamu. Illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali untuk menjadi peringatan. Kepada siapa? Liman yakhsha, kepada orang yang takut kepada Tuhan, takut kepada hari akhirat. Patu tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Diturunkan ataupun satu penurunnya daripada zat man tu orang, okay, tapi kalau bukan orang, okay, Tuhan ni, man tu maksudnya Allah SWT. Man khalaqal arda, yang telah menciptakan langit. Was samawatil apa ni? Man khalaqal arda, yang telah menciptakan bumi. Was samawatil ula, dan langit yang tinggi. Langit duduk atas tu. Siapa dia? Man tu. Man khalaqa tu, hak menciptakan langit bumi, siapa dia? Ar-Rahman alal arsyistawa, iaitulah Tuhan yang bersifat pengasih penyayang, yang bersemayam di atas arsy. Ar-Rahman yang alal arsyistawa, Tuhan yang bersifat Ar-Rahman yang bersemayam di atas arsy. Jadi bila baca tu jadi lembut hati dia, akhirnya masuk Islam. Tu dia cari Nabi Muhammad, mana aku boleh jumpa Muhammad. Akhirnya cerita tu kita baca, masuk Islam dia. Masuk Islam dia. Sebab tu setengah ta'lim dia kata ayat ni ayat pelembut, lembut hati. Ayat ni kalau kita seruh hati kita kerah pedah kau gapo, baca ayat ni, Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Nak pelembut hati orang apa boleh juga. Orang beke-beke yang tu kali tu jumpa dia baca. Kata setengah ulama kata. Tu atas keyakinan kita lah. Kalau kita tak yakin, tak jadi kerja juga. Baca lah habis butir Qur'an pun. Kalau tak yakin, kita lagi dulu, hatu tak lagi. Dua tu ya. Sebab tu ada setengah orang bomo jadi, setengah orang tak jadi. Baca ayat tu lah. Sebab orang tanya, apa ustaz? Orang ni baca, tak jadi apa? Orang ni baca, jadi. Dia duduk atas kita. Kata Ibn Qayyim rahimahullah, Qur'an ni memang penawar. Qur'an ni memang hubak yang hebat. Tapi jadi tak jadi, duduk atas orang baca. Kalau orang baca tu dengan keyakinan yang tinggi, dengan jiwa yang bersih, dengan tawakal yang tinggi, insyaAllah jadi. Tapi kalau orang tu jiwa tak cuci, keyakinan dia pun tak ada, baca lah banyak mana pun, tak jadi apa. Apa kita jangan budak macam cerita kan? Baca ayat itu tu. Wal mukhaniqatu wan natihah, kita lari dulu. Itu tak lari. Pasal tidak ada keyakinan. Sebab tu orang-orang alih kadang baca bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahirrahmanirrahim, jadi hijau. Sebab tu dalam hadis Nabi kan, baca Fatihah ya. Soal satu cerita tu, seorang sahabat pergi satu kampung, orang tu tak masuk Islam lagi. Berbeti di satu kampung, nupai pasal gelak doh. Nak nupai tidur di kampung tu. Tiba-tiba anak ketua kampung, kalau kita anak tu ngulu, sakit. Kena sengat ke, binatang bisa, kena lipai tak silapnya, kena sengat ke lipai. Tak ada orang boleh berobat. Jadi demon ni, jumpa dengan demon ni lah. Orang kampung tu betul dia, dia tahu ada orang luar, mari nupai mata. Dia jumpa dengan sahabat Nabi. Dia tanya, ada ke perkalangan puak-puak mung ni, orang boleh berobat. Pasal anak tu ngulu ni, kena sengat ke lipai. Sakit, duk tepik, duk teriuk. Kawan ni kata, kita teralah tengok. Gigi, dia ambil air. Ada setengah riwayat sebut dia bergaris. Dia bergaris sebuku. Ada setengah riwayat tu sebut ambil air. Ya. Dia ambil air, dia baca Fatihah. Baca Fatihah, suruh minum. Minum-minum siap terus. Ilai bisa. Oh, kaluk lah. Demo. Dia tak bunyi baca gapo, tapi baca. Kau tahu cerita Fatihah ni bila dia balik ke Madinah. Bila siap anak ni, tok ngulu tu pun. Sukalah muka anak dia sia. Akhirnya we hadiah kambing. We hadiah kambing seekor. Rupanya bagi kambing ni masa tu lagi, bukan waktu cabut tebet tuah. Oh, elok ni tigu. Jadi we kambing.
Duit kambing tu akhirnya bila boleh kambing ambil lah nuari bui. Jadi dia rasa saya kata tak boleh ambil ni. Apa dia kata? Ha. Kita tak ada warga satu cuma setakat baca-baca pahlawan ni orang kafe. Nak ambil aku mana kambing dia? Dia kata dah ribu yang ambil. Tapi nak sembelih aku mana balik jumpa Nabi. Balik jumpa Nabi tu tahu cerita dia baca Fatihah. Dia ceritalah kepada Nabi peristiwa yang berlaku dan dia baca Fatihah. Nabi suka. Nabi suka dengar tu. Lepas tu dia tanya Nabi, boleh makan kau kambing? Mula-mula Nabi royak Fatihah ni penawar. Sebab tu terbit satu hadis, Fatihatul Kitab Syifa'un likulli da'in. Hadis ni walaupun tak kuat, tak ada dalam kitab-kitab besar, tapi makna dia tu betul. Ulama pegang iaitu Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah ni ataupun pembuka kepada kitab Al-Quran ni, syifa'un min kulli da'in. Penawar bagi segala jenis penyakit. Boleh pakar tu Fatihah tu. Boleh pakar. Jadi bila sahabat ni dengar, patut sahabat tanya, "Pah, boleh makan kau kambing ni?" Nabi kata, "Boleh lebih pada makan. Meleh aku nak makan juga Nabi." Aku pun nak tupai makan juga. Daripada peristiwa itulah ulama berpandangan boleh berubat dengan ayat Quran. Kita boleh guna ayat Quran ni untuk berubat. Dia panggil ruqayyah. Ruqa bil Quran. Berubat menggunakan Quran. Dalam Quran ni banyak ayat-ayat yang kalau kita baca dalam kitab, kita gali pandangan-pandangan ulama yang boleh dijadikan amalan untuk kita berubat macam-macam jenis penyakit lah. Tu atas orang pandai, cari orang pandai lah. Kalau nak agama tu kena cari orang yang pandai. Dah ada setengah orang tu memang dia berubat dengan ayat Quran ya. Tak pakai orang lain. Mari jumpa dia, nyakit ni baca ayat ni, nyakit ni baca ayat ni, minum air ke apa, mandi, alhamdulillah Tuhan bui sehat. Jadi berdasarkan hadis ni, walaupun ada setengah, ada pandangan kalau kita baca kitab tu ada khilaf. Ada setengah ulama berpandangan tak boleh. Tak boleh guna ayat Quran ni untuk berubat. Tapi pendapat yang masyhurnya daya dipegailah, dia mengatakan boleh. Antaranya berdasarkan hadis. Hadis tadi dan ada satu peristiwa lain bila Nabi kena sahih. Walaupun ada khilaf juga dalam perbincangan tafsir ni, Nabi kena sahih Tuhan atas Jibril dengan Mikail tak silap saya, mari berubat Nabi. Dan demon ni ajar kepada Nabi baca kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Baca tu Nabi baca itulah sia. Alhamdulillah. Sejak pada tu Nabi ini tak pernah tinggal. Baca kul wallah 3 kali, kul auzu falaq 3 kali, kul auzu birabbin nas 3 kali, terutama waktu pagi dengan petang. Dan waktu nak tidur. Dan dalam satu hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata Aisyah, Nabi ni bila tak sihat saja dia akan baca kul wallah 3 kali, kul auzu falaq 3 kali, kul auzu birabbin nas 3 kali, dia tiup di tangan, dia sapu tepat-tepat dia rasa sakit. Kalau dia letih ke apa, dia sapu habis tubuh. Tu cara Nabi buat berobat diri dia sendiri. Jadi orang ni kita boleh ambil. Kita boleh ambil sebab ada dari hadis. Jadi kalau kita sebelum kita pergi hospital ke apa tu lah, bukan kata yang pergi hospital, nyakit yang kita boleh ikhtiar dengan cara lagu tu. Kalau orang kena pergi hospital, kena pergi hospital juga. Jangan kuat-kuat balas dengan doktor tak tu kalau. Sebab dia tu heavy ni kelebihan masing-masing. Jadi itu antara benda kalau kita panjang ni. Nak ayat si Qur'an tu. Sebab tu dia katakan وَدُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Itu yang kata, kami turunkan daripada Quran ini مَا هُوَ شِفَاءٌ, benda yang boleh menjadi penawar. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, dan menjadi rahmat kepada orang yang beriman. Dalam Quran itu ada ni ayat, dia panggil ayat itu syifa, ayat-ayat penyembuh. Ayat-ayat penyembuh. Ayat ni boleh guna untuk berubat. Untuk berubat. Sekarang seorang ulama nama Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi ni dia cerita dalam satu kitab, dia kata suatu kali anak dia sakit waktu dia berada di Mekah. Nyakit ni nyakit berat. Tak cakap berubat tak sia. Sehingga orang jaga anak dia akan mati kerana nyakit. Dia pun tak tahu nak buat anak. Dia tawah di Kaabah, berdoa, semaya ajak berdoa, akhirnya mimpi. Dia jenera depan Kaabah, dia mimpi. Jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tanya, "Bapa mengenapok sedih, pusing ke apa ni?" Dia cerita, "Ya Rasulullah, anak puan hamba ni sakit berat. Tak boleh buat kau satu," dia kata. "Habis orang dah berobat, ikhtiar tak jadi." Lalu Nabi tanya dia, "Aina anta min ayati syifa?" "Apa kamu tak guna?" Hamba terjemah nak semua dah faham. Kalau kita terjemah harfiah dia lain makna dia. "Aina anta?" Maksudnya mu tak mu apa mu tak guna. Kalau bahasa mudah kita, "Apa mu tak guna ayatus syifa?" Kau ada dalam Quran. Ambil ayat itulah Nabi kata.
baca ayat tu buat berabak. Tiba-tiba dia khabar. Terkejut tidur tu. Dia terfikir, apa dia ayat tu syifa? Hak Nabi sebut tu. Faltamastuha, dari hadis tu, dari riwayat tu sebut. Faltamastuha, lalu aku cari. Aku cari dari Quran tu, jumpalah ni tepat. Ha, ni tepat, ni suruh dari Quran ni, ada ayat tu syifa. Antaranya tak dilah. Apa ni? Wa nunazzilu minal Qur'an fatukul huwa lil ladzina amanu hudan wa syifaun. Fatu wa syifaun lima fi sudur. Wa yashfi sudura qaumi mu'minin. Wa iza maritu fa huwa yashfin. Fatu ayat tu apa ni? Fihi syifaun lin nas. Jadi kalau kita baca tu ada ni, ni tepat. Surah yang belain ni. Jadi dia kata bila aku temu ayat ni, aku guna ayat ni. Cara dia guna, dia tulis di bekas putih. Dia tulis di bekas putih. Tulis ni bukan tulis dengan gapo maka lama pakak guna maka pula ni ni turun malam ni tak payah buat pisan lah ni jadi dia tulis tu dengan kalau dalam kitab lama dia tulis guna kam kumo ni gapo za'faran orang Melayu panggil kam kumo ataupun setengah sebut dalam kitab kumo tapi oleknya kam kuma ni za'faran ataupun saffron. Saffron ni sejenis tumbuh yang banyak di Iran dan mahal harga dia. Saffron ni za'faran. Arab kata za'faran. Jadi tulis ni guna za'faran tu sebagai dakwah. Tulis habis di pinggir putih ataupun di makub tak lekat. Kalau kita tulis pun tak lekat muka tak, tapi itu sebagai isyarat. Tulis semua masuk air dalam tu. Biar hilang tulis saya tu minum. Itulah Kushari kata aku buat. Aku buat lagu tu dah bui binu kepada anak aku alhamdulillah Tuhan bui sia. Anak dia sia alhamdulillah molek-molek ada. Tu sebab tu masyhur ayatul syifa ni di kalangan para ulama dan orang yang bomo pun. Daripada kita duk baca japi pelik-pelik hejing tanah hejing bukit apa semua tu baiklah baca ayat Quran juga. Hei mambang api mambang air nak cerita kejap tu Piramli punya cerita tak ada selalu bomo lah. Muka ayat Quran ni ada. Baiklah guna hak Nabi ajar, hak Allah SWT bui kepada kita. Jadi itu lebih kurang anak ayat. Sebab kalau kita kait dengan ayat kita baca tadi, itulah bila Tuhan kata lagu tu. Kemudian seterusnya, jadi orang ni dengar. Pemimpin-pemimpin ni sehingga bila dengar tu, bila ceroh tu, pakat balik, jumpa. Mari mana dia tanya. Dia kata, mari dengar Muhammad baca Quran ni. Orang tu pun kata, mumai dengan Muhammad macam mana? Dia kata, sak gege. Malu kok gege kita dia. Malu kok gege kita. Marah-marah, pergi dengar dia baca. Senyap apa-apa kita. Setakat hari ni, atau esok bo, malah esok bo lagi. Malah esok pergi pulak. Dua, tiga malah duduk main lagi tu. Akhirnya tak pergi. Ini masuk dia ni. Kami lebih mengetahui akan tujuan mereka mendengar Al-Quran. Pergi dengar tu nak royak. Pasal hati. Dia hati kita manusia ni memang hati ni Tuhan tanam dah dalam perasaan kita nak kepada benda molek. Dia nak kepada benda molek. Jahat lagu mana orang ni pun dalam hati dia ada perasaan nak pada benda molek. Sebab tu orang jahat ni ya saya ke anak dia. Ya saya ke bini dia. Ya saya ke sahabat-sahabat dia. Ada lagi perasaan tu. Jahat habis telah bunuh orang tu bunuh orang ni tapi anak dia ya saya. Bini dia ya saya. Nak ayat rasa manusia tu tak boleh lari. Jadi orang yang bukan Islam ni pun walaupun dia tolak pada zahirnya untuk Islam ni tapi dalam hati tu bila dengar Nabi berayat lepas tu dia pahal baca apa kita tak pahal gapo kita ni pasal jenis jin tuli baca gapo pun tak tengah ke satu waktu tak lari tu pasal jin tuli kita ni tapi orang Arab muka bahasa dia jadi menarik dia dengar tu ni waktu saya kata dan semasa mereka berbisik-bisik. Lalu dia akhirnya nak buat lagu mana sebab dia terpesona dengan Quran. Akhirnya nak tutup kehebatan Quran, kehebatan Nabi, lalu dia kata Muhammad ni ahli sihir. Ni sebut di sini. Dia sebut in tattabi'una illa rajulan mashhura. Munduk teruk terpesona dengan Muhammad ni sedangkan Muhammad ni ahli sihir. Dia ada ilmu sehingga orang tunduk kepada dia. Jadi cara dia nak pelepah. Nak lepas tu dia beri gambaran yang negatif ni ahli sahih ni sebab tu orang dengar kata dia orang galik tu maksud dia gitu. Kemudian Tuhan kata lagi unzur kaifa darabu lakal amsala fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah wahai Muhammad
bagaimana mereka mensifatkan ataupun menyifatkan engkau dengan yang bukan-bukan. Maka dengan sebab itu mereka sesat sehingga mereka tidak dapat mencari jalan kebenaran. Ha, jadi dia tak ada apa nak buat Nabi Muhammad, dia tuduh ahli sahih. Dan kita baca dalam sirah memang beberapa gelar diberi pada Nabi. Antaranya sahir, ahli sahih. Ada dia kata Nabi ni kahin, tukar tenung, tukar ramah nasi, boleh harga orang boleh sebut, oh ni kalau pahani akan berlaku gini, berlaku gini, nu tukar tenung nasi ataupun tukar ramal. Dan ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini ialah syair, penyair, ahli sastra, sebab tu dia kecek sedap. Ayat Quran ni sedap sebab dia ni ahli sastra. Sebab kita dengar ahli sastra kan, bila dia kecek di bahasa dia tu, sebab dia baca buku. Ha, dia baca buku, dia susung perkataan-perkataan tu memang hebat. Pasal sastra tadi. Jadi ada orang Arab kata Nabi ni syair, penyair ataupun ahli sastra. Dan ada yang kata Nabi Muhammad ni majnun gila. Jadi ada pak tuduh hebsa. Cara orang Arab bui gambar, bui label kepada Nabi supaya orang lain tak minat pada Nabi. Dia tak sih terima Islam. Ha, dia kata gila, dia kata ahli sihir, dia kata penyair, dia kata tukar tenung. Sebab ni imej negatif belakang ni. Ha, dalam kalangan masyarakat, imej-imej yang negatif. Jadi ni antaranya dalam ayat ni, dia kata Nabi ni rajulan mashura. Sebab tu Tuhan kata, lihatlah bagaimana mereka menyifatkan engkau dengan bukan-bukan. Kemudian seterusnya, waqalu a'idha kunna idhama wa rufata a'inna lama ba'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, adakah sesudah kita menjadi tulang dan benda yang reput, kita akan dibangkitkan semula dengan kejadian yang baharu. Jadi dia tak percaya dengan kebangkitan al-ba'su ataupun al-hashru ni, dia tak percaya. Bila sebab Nabi wayakkan dalam agama kita Islam ni, kita ni mati ni bukan kesudahan. Mati ni sebenarnya permulaan kepada satu perjalanan yang abadi. Sebab hidup atas dunia ni bersifat sementara. Ha, hidup atas dunia-dunia ni hanyalah sementara. Sebab tu orang Melayu kata halia itu tanam-tanaman, kebarat juga akhir condongnya. Dunia itu hanya pinjaman, akhirat juga akhir sudahnya. Ha, tu orang Melayu buat patung lah lagu tu. Halia ni tanam sementara. Hidup kita atas dunia ni sementara. 60 tahun, 63 tahun, 73. Waktu tua sekali dah ni, Malaysia ni 90. Berapa tu? Nak tanda lagi pilihan raya ni punya kata. Semangat tinggi. Semangat tinggi. 94 kan? Masya Allah. Tu heavy. Apa ni kelebihan kepada dia. Kita pun tak tahu. Dek kau dok 94. Dengan umur kita. Leh. Tapi, tu nak ayat orang. 94 kan nak tanda lagi. Kalau orang setuju, saya sedia jadi Perdana Menteri lagi. Hai, para Malaysia juga bagi ni. Tu nak ayat. Jadi, tapi lama lagu mana pun, mati. Siapa masa mati? Habis. Tapi hak kekal sebenarnya akhirat. Sebab itulah hidup kita sebenarnya ni, wa innal akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kata Tuhan. Wa innal akhirata, sesungguhnya akhirat itulah lahiyal hayawan, kehidupan hak sebenarnya. Sebab tu ulama sebut mati-mati ni bukan kesudahan, tapi mati ni satu permulaan. Permulaan kepada kehidupan yang abadi. Sebab lepas tu di akhirat ni, molek uduh kita ni tak mati dah. Tak mati dah kita di akhirat ni. Kalau kita juruh, duduk dalam nikmat. Sapa bila-bila. Kalau kita jahat, duduk dalam azab. Sapa bila-bila. Dari situlah kita temu balik dengan ayah kita, adik-beradik, waris-waruh, tok kita, cikwa kita. Tubik belakang masa tu. Ha, cuma, boleh duduk sekali kalau tak boleh duduk sekali, tengok atas amal. Kalau dia juruh pergi Islam, amal soleh, boleh duduk sekali kalau kita juruh juga. Takut cikwa kita juruh, tok kita juruh, kita tolu. Kita tak juruh. Temung tapi tak boleh duduk sekali. Di mahsyar tu temunglah. Tapi nak duduk sekali tak boleh. Jadi orang yang kafir pada waktu itu tak percaya. Sebab tu dia tanya, a'iza kunna izaman warufata, adakah sesudah kita jadi tulek, gepuk tulek ni hidup semula? Sebab kalau kita mati, gapa-gapa yang mati dia jadi repuk. Manusia baik, binatang baik, tumbuh-tumbuhan baik. Semua ni bila mati, istilahnya matilah. Mapuh pokok ni mapuh, binatang mapuh. Tapi sebenarnya mati. Mati ni semua jadi repuk. Jadi repuk ni tukar sifat lah. Minyak duduk dalam laut tu ialah, dia panggil plankton.
Asal daripada plankton, tumbuh-tumbuhan, hidup-hidup pe yang mati yang tertanam. Jutuk eh tahu, bukan sehari dua hari tu. Binatang ko, orang ko, gapo pokok kayu ko, gapo ni, dia mati tergelar. Ditekan oleh proses alam ni sehingga akhirnya dia jadi repuk, atau tu bik minyak, tu bik gas. Tu bik minyak, tu bik gas. Tuhan sedia aku jutuk eh tahu, bukan sehari dua hari. Kita hari ni boleh temu minyak. Sedekah bahan minyak bukan Tuhan buat dua hari, tiga hari tak. Jutuk eh tahu. Kalau kita baca dalam buku, nak ayat Tuhan ngatu tu, Tuhan atur tu. Sebab kali tubik minyak zaman Nabi ataupun zaman sebelum pada Rasulullah SAW, orang bengong nak gapo. Nak gapo tu tak ada kenderaan pada waktu tu. Tapi zaman kita bila kita mencipta kenderaan, mencipta mesin dia panggil, bahasa mudahnya mesin. Kita cipta alat memerlukan minyak, masa tu baru Tuhan buat tubik. Tuhan ngatu doh. Nak ayat tu kebijaksanaan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mati gepuk ni gepuk belako. Jadi nak jadi lagu mana? Ini orang Arab pun mikir lagu logiknya lagu tu. Sebab tu dalam satu riwayat kalau kita baca surah Yasin dia ada tafsir disebut Umayyah bin Khalaf. Bila Nabi beroyak kita ni lepas mati hidup balik. Lepas mati hidup balik. Umayyah bin Khalaf ni dia pergi 2 3 orang dia ambil tulis. Dia jumpa tulis atas tanah. Tulis ni tulis hak lama gepuk lah. Dia pergi depan Nabi dia ramah. Dia ramah tulis tu jadi debu. Muka tulis gepuk. Bila jadi debu depan Nabi, dia tabu gitu. Terbaik habis kait. Dia tanya, wahai Muhammad, mu kata kita nak hidup mula. Lagu mana nak hidup ni? Tulis gepuk habis. Dari surah Yasin kan? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa'idha huwa khasimun mubin. Wa darabalana masalan wahya apa ni? Wahya khalqah. Qalama yuhyil izama. Itu poin dari situ. Qala man yuhyil izama wahya rami. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, man yuhyil izama wahya rami. Siapa boleh hidup balik tulang yang sudah gepuk ni? Terbang habis nak kutik tak boleh tu. Tiba-tiba hidup pula di akhirat. Kok mana? Itu soalan dia guna logik akal. Tapi ni ayat agama kita ni hebat. Tuhan pun jawab dengan akal juga. Tuhan tak jawab dengan ayat. Tuhan tak jawab dengan ujah agama biasa. Tuhan jawab dengan akal. Qul. Jawablah Muhammad kepada orang yang tanya, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Jawablah kepada orang ini wahai Muhammad, yuhyihal ladzi. Yang boleh hidup balik tulang hak repuk hak acur ni semua ni siapa dia? Allazi ansha'aha awwala marrah. Tuhan yang mula-mula buat. Sebab kita manusia asal tak ada. Kita semua ni asal tak ada. Daripada tak ada, minal adami ilal wujud. Daripada tak ada, jadi ada. Lagu mana tu yang boleh buat? Tak ada contoh, tak ada gapo. Tak ada belu pering, tak ada gapo. Tu yang buat apa? Jadi ni. Menjadi manusia, jadi menata, jadi pokok. Jadi kalau hak asal tak ada tu yang boleh buat, hak ni hak ada dah. Ada dah. Belu pering ada dah. Muka kita ni kan, ada dah. Mati, tapi kita ada. Paling kurang IC tu duk jawab tab daftaran. Rupa orang boleh tengok, oh ni mula ni lagu ni muka weh. Lubang hidung dua. Mata dua. Orang tahu. Jadi contoh ada. Bila contoh ada nak hidup balik contoh lebih mudah daripada buat orang kosong. Tidak gitu weh. Nak start mula tu payah, tapi kalau dia ada dah, pergi tahu gimana mana kita tengok, oh comel weh bangun ni. Kita pun balik tinggi. Mudah ya. Tapi nak waktu ubik mula-mula. Tak ada lagi bangun dia contoh, kita mula-mula waktu ubik. Hak tu bagi payah tu. Jadi tu saya jawab logik lah. Mu ni asal tak ada. Tak tahu mari mana. Aku buat jadi molek-molek ada. Aku nak hidup balik. Lebih mudah daripada nak buat hak asal tak ada. Itu jawab pe logik. Yang kita panggil akli. Hujuh akli Quran ni gitu. Kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala wa marrah wa huwa bi kulli khalqin alim. Tu saya sebut. Ada dari tafsir disebut orang ni hak Tuhan kata ni siapa dia? Umayyah bin Khalaf. Salah seorang palo halia Quraisy. Kapi Quraisy ni palo halia dia pada waktu dia ni orang kaya, orang gedebe. Umayyah bin Khalaf ni. Tak masuk Islam sampai sudah, mati. Rasa dalam perang Badar rasa. Mati dia ni dibunuh dalam peperangan itu. Nama dia Umayyah bin Khalaf. Jadi ni tu jawab. Jadi demo ni tanya. Tanya ni hidup balik ke tak? Lalu Tuhan kata, katakanlah wahai Muhammad, kul kunu ayat 50,
Qul kunu hijaratan au hadida. Kata kalau Muhammad, jadilah kamu batu atau besi. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Fasayaquluna man yu'iduna. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Fayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu. Qul asa an yakuna qariba. Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi atau lain-lain makhluk yang terlintas di hati kamu yang tidak mungkin hidup, maka Allah berkuasa menghidupkannya. Mereka akan bertanya, siapakah yang akan mengembalikan kita hidup semula? Katakanlah, Allah yang menjadikan kamu pada mulanya. Maka mereka akan menganggukkan kepala mereka kepadamu sambil bertanya secara mengejek, bilakah ianya akan berlaku? Katakanlah, kemungkinan besar ia akan berlaku tidak lama lagi. Jadi dia tak percaya, nak hidup lagu mana? Lalu Tuhan suruh Nabi jawab, baiklah, kalau mu tak percaya sangat, mu jadilah batu kau, mu jadilah besi kau, atau jadi gapo-gapo dia yang mu fikir tak boleh nak hidup. Nak hidup balik tak boleh, cuba mu jadi. Cuba mu jadi, boleh tengok lah. Lalu dia tanya, apa? Siapa dia boleh hidup balik? Tuhan jawab ni. Qulilladzi fatarakum awwala marrah. Hak boleh hidup balik ni yang menciptakan kamu daripada awal. Iaitu daripada asal tak ada jadi ada. Lalu dia awak menganyi, bila tu? Apa kita? Bila? Orang janji gapo-gapo nak buat kita. Bila tu? Menganyi dah tu. Yaquluna mata. Bila? Bila Tuhan suruh Nabi jawab, boleh jadi tak lama. Nak royak tak boleh. Moga ilmu tu, ilmu tentang hari kiamat ni Tuhan yang tahu. Nabi pun tak royak kita. Nabi tak pernah sebut dalam mana-mana riwayat ke bila kiamat ni, tak ada. Cuma Nabi bui, dia panggil asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita kalau tengok dalam dasar hadis, kalau secara logiknya tak ada dengan umur kita, macam apa selalu sebut ni. Tak ada dengan umur kita. Tetapi hijau Tuhan ni kita tak tahu. Sebab banyak lagi asyratus sa'ah yang tak tubik. Tanda-tanda tu tak tubik lagi. Hak kecil-kecil nampak dah lah ni. Antaranya apa? Ya tatawaluna fil bunyan. Orang buat rumah besar-besar. Pas kelai kapung. Pas dalam benda padi. Besar-besar rumah banglo situ, banglo sini. Orang kapung pun rumah janguk. Apa semua tu. Itu antara tanda. Tanda kecil khemat. Lepas tu orang deraka pada mak ayuh. Ramah. Tua mak ayuh giltok di rumah kebajikan. Giltok situ. Anak kaya. Natu kaya. Banglo. Gaji RM10,000. Tapi mok ngayuh gitu welfare. Tak percaya lagi kacpol, terang kita tanya. Banyak kira ada tu, kalau anak kita tahu. Bahasa kasarnya anak kita tahu. Anak bukan tak boleh pegang. Tapi tak sih nyusuh. Tak sih nyusuh. Sebab orang-orang kata, pok dengan mok ni boleh pegang anak 10 orang. Tapi anak yang 10 orang nak pegang pok seorang tak boleh. Tak boleh pegang. Nak pegang ayuh seorang tak boleh, nak pegang mok seorang tak boleh. Sebab tu pakat tinggal di welfare. Kadang-kadang tinggal pondok, giltok pondok. Pondok tu, pondok ni letak rumah orang tua. Mari pondok ke pondok. Sebagai contohnya gitu. Jadi hak ni kita nampak. Lepas tu hak deraka. Hak deraka tak dengar kata. Dia ni nampak benar. Tak usah kata lah gapa pun. Tunggu punggung ya ke mak ayah. Mak pun senyap, muka anak. Piti banyak pada dia. Tak kata gapa. Tapi lawai-lawai anak, tak sapa boleh-boleh. Jadi pakai seluk, gitu lah. Ni hak berlaku lah ni. Nampak lah ni. Antalidal amatu rabbataha. Apa ni? Hamba akan melahirkan tua dia. Maksudnya, anak-anak menjadi semakin tidak taat pada bapa, tidak kasih pada bapa. Itu nampak berlaku tu. Lepas tu seorang lagi, gapo? Tubik bonggol unta. Hamba sebut. Minta maaf lah ni sensitif, tapi kena kita sebut juga. Orang puas tutup aurat. Tutup belakang tapi tidak menutupi aurat. Pakai baju buku habis. Tapi serupa baru nako. Serupa baru nako. Nampak bukit maruk, lembah pergau. Nampak. Tutup tapi orang yang tengok tahu boleh bayar. Pasal ketak doa. Kalau ketak. Pahlawan ni pula ni yang tubik ngguh. Ponggoh hutan. Itu antara Nabi sebut dalam hadis. Orang puai pakai tudung ke apa tapi ni. Ngguh huto dia orang dalam kitab lama ataupun tok guru pondok mula ngguh huto. Nampak ngguh huto. Dia sebenarnya tak boleh dari segi hukum. Tubik di belakang tu. Kalau ni kan banyak kan.
Kejut kita-kita tengok kadang-kadang kayu apa yang boleh lepas air tudung tu. Oh, coki-coki. Hak tu, tu memang banyak lah berlaku. Berpakaian tetapi telanjang. Nabi kata, berpakaian akhir zaman ini antaranya tanda manusia berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya pakaian ketat, siapa menampak ke betuk tu pun ataupun jari. Dia ada dua dalam huraya ulama tu, sama ada ketat, tebal kain dia pakai tapi ketat kapak. Siapa nampak baik. Orang boleh lukis, orang boleh khoyak, menengung duk khoyak. Apa kata email kadang-kadang. Tok lebar pun tak kelik. Tengok. Moga kalau paling tak boleh tengok dah. Pakai tak paling dah tengok. Moga dalam hadis kata kan, tengok mula-mula tu giemu. Yang kedua dosa dah. Jadi dia pakai tak paling, pakai tengok. Jadi waktu berlaku dah depan kita. Hak jarang pula supa gapo ni, supa orang kulit. Nampak tutup tapi bayar habis supaya orang kulit. Hak ni nampak belaka dah. Nampak belaka, tanda-tanda dia panggil tanda-tanda kecil. Kemak ni sudah berlaku. Tanda hak besar benar tak nampak lagi. Tapi Tuhan boleh buat sehari dua pun boleh berlaku. Jangan ingat dah ustaz kata tak ada ngomong kita meninlah di segi asah ilmunya kalau kita baca dalam kitab tu tak berlakulah zaman kita, tak ada dengan kita. Mati dulu kita. Tapi kerja Tuhan kita tak tahu. Tengok sehari dua berlaku banjir di Pakistan. Tu kira orang Kelantan tepi balok tu sebab tu Pakistan berat kena banjir. Berat orang Kelantan ni. Tepi balok pas kau Pakistan banjir. Nyanyo. Dekat Baluchistan tu kita baca dah tu. 1,000 lebih mati. 1,000 orang lebih mati. Rutuh bangunan ke apa semua. Benar-benar pelik berlaku. Kemarau panjang. Ni kemarau ni antara juga. Kemarau dah ni banyak tasik-tasik suhu. Dah tubik benda-benda di Cina, di mana, di Tanah Arab. Nampak bagai-bagai duduk dalam, duduk dalam tasik tu. Kapung-kapung ke apa semua. Ni antara tanda-tanda ni sebab itulah beringatlah kita belakang ambas diri terutamanya. Dan kita ni supaya beringat takut berlaku dalam masa yang cepat kita tak boleh tahu. Tuhan ni boleh buat. Seminggu selesai, dua hari jadi kerja ke dia. Pung situ pun. Pung sini tubik. Dabbatul ar ko gapo semuanya. Hak paling akhir sekali bila tari naik ko ko barat. Lah ni tari naik ko timur lagi. Hak tu hak akhir lah antara tanda akhirnya matahari naik daripada barat. Masa tu taubat pun tak terima dah. Taubat tidak terima. Dia ada dua keadaan taubat tidak terima, iaitu lah pertama hak besarnya ialah bila matahari naik daripada barat. Pada waktu tu tak sah taubat lah. Tu tak terima dah. Yang kedua ialah waktu nyawa duduk lekung. Nyawa duduk lekung masa tu baru taubat. Aku taubat dah. Tak sih dah buat jahat. Tak jadi hijau. Nabi kata taubat ni tu hati mu malam yughrir. Dari hadis tu. Malam yughrir selagi nyawa tak duduk di lekung. Kita boleh taubat. InsyaAllah kalau ikhlas tu yang terima. Taubatan nasuha. Tapi jangan taubat sampai belacah. Ustaz ambil sebut sama. Jangan taubat sampai belacah. Taubat sama belacan ni tikau pedah tu. Oh tak si makan dah aku. Esok cari pula. Suruh bini tumbuk pula. Tangan pedah tu kat bergegel. Tak si makan dah sama belacan. Tu dia panggil taubat sama belacan. Ustaz ambil sebut. Jadi kita ni nak taubatan nasuha. Taubat yang sebenar. Iaitu tak si buat. Tak si ulang. Dah tinggal. Tu baru Tuhan. Tuhan terima. Jadi ini antara benda-benda yang sebut. Yang Tuhan nak ayat. Akhir zaman. Akhir zaman ni akan berlaku kiamat. Akan berlaku. Jadi orang kafir ni antara masalah dia, dia tak percaya. Seterusnya Tuhan kata wa yauma yad'ukum fatastajibu nabihamdihi wa tazunnuna illa bistum illa qalila. Ingatlah akan hari dia menyeru kamu lalu kamu menyahut sambil memuji kekuasaannya dan kamu menyangka bahawa kamu tinggal di dalam kubur hanya sebentar. Ingat hari tu iaitu hari al-ba'su, hari kebangkitan ni pada waktu tu Tuhan bangkit semua. Kan kita baca dalam kitab kan, ustaz-ustaz pun mengajar, dia ditiup sakakala. Ditiup sakakala. Fayung fakhu fisuri. Ditiup tentang sakakala itu pada waktu itu mati semua. Semua mati mereka awal tu. Tiup semua tu fasaika man fis samawati wal ard. Mati semua ni apa ni kecuali illa masyaallah. Orang ada hak tak mati juga iaitu Israfil tu. Kalau dia mati, siapa nak tiup lepas pada tu? Okay. Jadi, dia hidup lagi. Orang lain habis dah hancur. Dunia hatu. Lepas tu, wa nufikha fihi ukhra. Lalu ditiup sekali lagi. Apa ni? Wa nufikha fihi ukhra.
fa idzahum qiyamun yanzurun. Pada waktu itu semua bangun, bangun pakat tengok muaku. Tubik daripada kubur. Dan daripada kubur itulah mereka ni dihello. Hello ni hambaklah. Dan kita dihambak ke pada mahsyar pada waktu itu. Ha, jadi pada waktu itu tu have bangkit. Tu have bangkit kan dalam surah Yasin kan. Kita baca tu. Dibangkitkan semula manusia ke apa ni. Dan pada waktu itulah manusia ni nak tak nak apa kena-kena gilah, tak boleh pergi. Cuma pada waktu tu ada orang dia terasa baru tu macam tidur dalam kubur. Baru tidur. Bila tiup selkala tu pakak bangun belakang, tak ada puas tidur. Dia suruh pos metak. Sedekah setengah tu juta tahun tu. Duduk dalam kubur. Hacu lebur tu. Beratus tahun, juta tahun. Hak baru pun ada. Pada waktu itu, ini tu hari ayat masuk sini lah. Yauma yadu'ukum fatastajibu nabi hamdi. Pada waktu tu kena bangun belakang. Bangun belakang, watazununa illa bistum illa qalila. Dia ingat dia baru duduk sebentar saja. Sikit lagi tadi. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Inna syaitana yanzaru bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka berkata dengan kata-kata yang amat baik kepada orang yang menentang kebenaran. Sesungguhnya syaitan itu sentiasa menghasut di antara mereka yang mukmin dan yang menentang. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang amat nyata bagi manusia. Jadi Tuhan ajar kita ni seru pada jalan Allah SWT ni dengan cara yang baik. Jangan buat permusuhan yang tidak perlu ataupun berkata kasar yang tidak kena pada tempat dia. Itu maksud dia. Ahsan ni kita ajar orang dengan molek. Kalau orang bujuk, kita bujuk. Kalau orang apa ni bah, kita bah dengan molek. Kecuali dalam keadaan yang kita terpaksa orang buat kasar, kita kena kasar juga. Bukan kata tak boleh. Contohnya peperangan. Peperangan ni kalau musuh ni tak dengar dah. Royak molek tak boleh, bojoh molek. Nak perih lah. Bagaimana zaman Nabi tu. Tapi Nabi sebelum perih tu, dia pergi dengan molek tu. Hantar utusan, pergi beca, pergi tawar, masuk Islam. Dan demo taksi juga. Akhirnya, belawai lah. Sebab tu berlaku peperangan. Bukan kata lembut sama dah. Tapi buat molek dulu. Start dengan molek. Jangan gigi kamu ni tak masuk Islam aku tapa. Tak kena lah aku tu. Sebab email-email ni barang yang bukan boleh kita paksa. Sebab kalau kita paksa pun mungkin dia takut kita masuk Islam. Mengucap dua kelima syahadah. Tapi Islam mulut lah. Islam mulut. Tu banyak berlaku tu. Bila contohnya tengah-tengah orang dia gaya orang dengan pitimah. Kalau masuk Islam aku bayar 300, 500. Ramai masuk Islam. Tu siapa 3-4 kali masuk Islam. Kalau kita pergi kadang royak amal 5 kali dah ngocak ni ustaz. Moga sekali ngocak boleh 300. Jadi 5 kali 3 kali 5 boleh 1000. 1500 dah dia. Sedak lek dia semua. Sedak lek dia semua. Orang ni macam-macam. Jadi sebab tu tak boleh nak ajar dengan benda-benda lagu tu. Tu kita biar kesedaran. Kesedaran hati dia barulah dia masuk Islam tu dengan ikhlas. Dengan ikhlas tu apa paling penting. Dalam sejarah orang masuk Islam dengan ikhlas ni pahwilio boleh kekal. Tapi kalau masuk ada tujuan-tujuan, tu buat nak tak ada apa-apa. Buat nak itulah gitulah. Jadi biar email tu mari daripada hati. Dan manusia ni kalau kita baca dalam tulisan ulama, dia masuk Islam ni dengan macam-macam cara. Tuhan takdir ni tak serupa. Ada orang dengan berujuk, ada orang dengan pengalaman hidup. Macam-macam tak serupa. Sebab tu kita jangan tutup kata ulama, pintu kepada orang bukan Islam ni untuk masuk Islam. Kita kena cuba cari jalan. Buka ruang supaya dia ni mari pada Islam. Dia tak boleh mari pintu ni, mungkin pintu ni kena dengan dia. Ada orang masuk Islam kerana kebaikan, buat baik dengan dia. Sebab tu antaranya zakat ni diberi kepada muallah. Muallah ni orang jinuk nak masuk Islam, kita tolong dia. Lah ni kita ni muallah ni orang baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Sebenarnya dalam zaman Nabi, zaman Abu Bakar, muallah ni orang kafir. Orang bukan Islam yang cenderung kepada Islam, berminat dengan agama. Demo ni diberi zakat. Tu dipanggil muallaf. Muallaf tu. Bila zaman Saidina Umar jadi khalifah, dia berhenti. Dia berhenti beri zakat kepada muallaf. Bila sahabat tanya, "Apa Nabi buat, Abu Bakar buat, tapi mung ni tak buat?" Dia kata, "Padah dah," dia kata. "Kita dah ni kuat dah. Gagah dah Islam ni, gagah dah. Jadi tak perlu lagi kita nak ambil hati, nak gaya orang yang bukan Islam."
rekat awal betul lah muka Islam tak gagah lagi. Islam tak berapa kuat. Jadi kita kena jaga hati supaya mereka tak lawan. Tapi lo ni dia kata Islam gagah dah. Pakat masuk Islam ramah dah tinggal sikit-sikit. Jadi sebab tu zaman tu dia tak beri zakat. Kita hari ni kita beri zakat ni mu'alah-mu'alah ni hok bar hok masuk hok orang bukan Islam masuk Islam. Kadang-kadang 20 tahun masuk Islam mu'alah situ. Mak tu masalah kita juga. 20 tahun dah masuk Islam, dia panggil mu'alah situ. Mu'alah itu. Mayat pun tak betul, padu agak kepiti orang bui. Dia tak betul dari segi agama tu tak betul. Mu'alah ni kalau nak jadi mu'alah pun sehari dua boleh lah. Sampai 20 tahun eh. Manuk limonel mu'alah lagi kak. Penat. Penat kerja Tapi masalah tu masalah kita. Masalah kita, cara kita mikir ni kadang-kadang tak kena. Tak kena. Tapi kalau tersebut gini orang marah lah. Tapi itu cara dia. Cara kita mikir tu biar betul. Supaya kita boleh membetulkan tanggapan kita dalam hidup dan buat seperti mana agama nak sungguh. Agama nak sungguh. Jadi itulah hak-hak berlaku yang kita nak. Tapi pentingnya kita usaha supaya orang ni mari kepada Islam dengan berbagai cara. Berbagai cara. Buat baik, tolong dia, bergaul dengan dia dengan sopek. Sebab ada pengalaman kita tengok setengah orang tu dia saing orang Islam. Saing orang Islam, dia tertarik. Kawan tak ajak dia masuk Islam, tapi bila saing dia tengok. Tertik terening adat sopek juruhnya orang Islam ni jujur, amanah. Jadi akhirnya terbuka hatinya masuk Islam. Ada setengah orang baca Quran lah. Sebab ambo sebut cerita ni masyhur Yusuf Islam, Cat Steven. Cat Steven ni masuk Islam tu kerana baca Quran. Kalau kita baca dalam tulisan dia, dia cerita bila orang tanya dia buat apa dia masuk Islam. Pengalaman dia masuk Islam ni lama. Satu kali dia kata waktu tu dia umur berapa belah. Abel dia ni bui tafsir Quran. Quran tafsir dari bahasa Inggeris. Bui hadiah kepada dia. Dia tak tahu apa satu. Dia tak aja kenal apa Quran. Tapi dia sipai hadiah tu sebab abel dia bui. Tapi lama dekat tu. Lebih kurang 10-15 tahun lepas hadiah. Tu. Dia sipir, tak baca, tak apa. Satu hari dia kata dia pergi mandi patah. Ini kalau kita baca dalam cerita di riwayat hidup dia. Dia pergi mandi patah. Dia tengah mandi, tiba-tiba ombak besar mari. Ombak besar mari, hanyut dia ke alah tengah. Orang tak ada. Nak minta tolong tak boleh dengan orang. Orang tak ada. Kau tepi patah, dia sore-sore. Hanyut alah tengah. Dia pun jadi panik. Panik masa tu terfikir dia kata. Siapa dia nak boleh tolong aku ni? Pengawal pantai tak ada, gapo tak ada, dia sore-sore. Siapa dia nak tolong aku? Masa tu dia memikir. Mikirnya kelemahan manusia. Ada masanya kita tak boleh buat gap satu. Piti banyak kaya dia ni sahur masa tu, piti banyak. Orang tino ni jetik jari mari lalu. Tidur free dengan dia. Ikut dia ajak siapa dia pun orang ni. Muka dia masyhur, Cat Steven kan masa tu. Orang tahu belaka cerita dia, lagu-lagu dia gapo semua ni. Jadi dia mikir. Duduk tengah hanyut tu dia kata dia mikir. Patut takdir tu Tuhan tolong. Ombak tu tolong pergi patah. Balik itulah dia kata dia mikir. Dia teringat hadiah hak abang dia bui. Dia cari semula jumpa Quran tu. Dia balik. Dia balik Quran dia baca terjemah. Tafsir dia tu pada bahasa Inggeris. Lama-lama dia tokoh lama. Kau ya kau nampak, kau nampak. Daripada situlah akhirnya masuk Islam. Itu dia cerita pengalaman. Tak ada orang yang dakwah ke apa ni. Tak ada orang bergoyak pada dia selesai. Tapi Tuhan buka dengan cara tadi. Cara pengalaman dia tu hanyut. Ngaumbuk. Balik buka Quran dia baca. Dia nampak. Kau nampak Quran. Nampak comel kandungan Quran. Dia pahit akhirnya cari. Cari terimek. Masuk Islam. Tukar nama jadi Yusuf Islam. Sampai hari ni. Buka sekolah di England. Sekolah agama. Sekolah rendah. Sekolah rendah dia ni orang buka Islam. Buatan nak mengaji. Sekolah dia masyhur. Lama tak ingat tempat ke apa masa di England tu tak ada nak pergi jauh dengan pak kita duduk. Tapi masyhur di England. Orang-orang bukan Islam pergi atas anak. Bila ditanya buat apa pun atas anak ni sekolah Islam. Ngaji di sekolah orang Islam. Dia kata sebab dia tengok budak-budak sekolah tu juruh berlaku. Juruh dia kata. Dengar kata mak ayah hormat kepada ibu bapa. Perangai molek tak terlibat dengan benda tak molek. Jadi dia atas anak. Pakat dia atas anak. Jadi kembar sekolah tu. Sampai hari ni. Anak ayat, agama ni dia kadang-kadang benda kita tidak duga berlaku. Berlaku pun Mike Tyson. Mike Tyson masuk Islam dah leje.
masuk dalam jih. Temu ramah dalam jih. Duduk luar tak jumpa. Ha, Tuhan nak wik Islam ke dia dalam jih. Tuhan takdir dia. Dia samsung, Mike Tyson beri bergocoh dengan orang. Jadi masuk jih. Lepas dia tak jadi juara ke apa, pitih tak ada ke apa kali kan. Masuk jih. Dia masuk Islam tu dalam jih. Dalam jih tu dia kenal. Sebab ada kebetulan ada mubalik yang masuk dalam jih. Dia tujuannya nak ngajar orang Islam yang ada dalam jih tu yang jadi bandu eh. Jadi dia ni terikut. Terikut lama-lama dia pun masuk Islam. Anak oyak tu yang buka ruang. Sebab tu kita pun dalam agama ni, kita kena buka pintu biar banyak. Banyak kepada orang untuk orang mari. Kepada agama. Orang Islam sendiri yang tak betul jalan tu, biar dia jumpa pintu nak masuk alik. Hak tak asuh, hak tak Islam lagi, biar dia jumpa pintu. Sebab tu setiap orang ni kena buat usaha kita masing-masing. Mengikut kemampuan kita, biar kita ni boleh jadi pintu. Orang ni pintu cara dia, orang ni pintu cara dia. InsyaAllah, lama-lama agama ni sebar. Ha, sebar. Seperti mana yang berlaku di barat pada hari ni. Kita berhenti setakat dulu lah. Untuk malam ni, mudah-mudahan insyaAllah memberi manfaat. Kita sambung semula. Dalam kuliah yang akan datang. Aku lukau lihaza. Wa astaghfirullahaladzim. Mali walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fir lana zunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zidna 'ilma, rabbana hab lana hukma wal hikma bis salihin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darqish shaqaa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.